Udah rame aja nih. Siang, siang juga. Acel, ya. Acel, aku baru pulang sekolah. Offline ya. Itu indah, Cel. Iya. Kenapa radio, Cel? Karena aku lagi di jalan. Aku lagi di jalan mau kegiatan kan. Kayaknya mau get ready with Acel lagi. Aduh, enggak deh kalau pagi-pagi. Aku takut kuota aku habis deh. Udah makan kah? Sudah. Belum deh. Baru makan kacang. Saya salamin ke yang sebelah di foto. Iya, sebenarnya tuh aku mau naro foto ini. Sebenarnya kan aku pengen naro foto ini tuh di PM, tapi nggak bisa kelot gitu loh fotonya. Udah deh. Belum makan siang atau belum sarapan? Belum dua-duanya. Asal tumben naro foto sama Kak Indah, iya, nggak apa-apa. Acel Ip nyariin, kapan Kak Ip nyariin? Bangun siang ya tadi? Enggak dong, kan sekolah. Hari ini cerah atau mendung? Kalau sekarang sih cerah ya. Enggak tahu kalau ntar tiba-tiba mendung. Semangat hari ini Acel sayang. Makasih Kalinda. Suara aku jelas kan ya? Ya aku lagi di jalan guys. Hati-hati di jalan ya, makasih. Acel bucin sama Kak Gaby deg-degan gak? Biasa aja sih. Tapi aku sebelumnya belum pernah bucin guys. Aku tuh gak tahu strukturnya. Apa sih biasanya? Aku gak tahu bucin tuh kayak gimana. Jalan mau kemana Cel? Mau kegiatan. Acel unboxing album Enhypen baru bareng yuk. Aku aja gak ada album. Acel jawab pertanyaan aku di bucin. Nanti ya kalau siapa tahu dipilihin sama kakak staffnya. Acel berangkat sama siapa? Sama Mommy. Aku mau install GoPlay demi lihat Acel di bucin. Ya makasih ya. Acel gak berangkat naik angkot. Udah jarang tau aku lihat angkot nih, ada sih angkot di depan. Tapi buat ke tempat kegiatan tuh kayak aku jarang lihat gitu loh. Assalamualaikum, Mommy. Salam katanya. Ada kemana nonton Feel Effect Kipler enggak? Kiplah. Iya, aku nonton. Naik angkot kapan ya? Kelas 8 atau kelas 7 itu? Kelas 7 deng. Berarti berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Oh my god. Fotonya gumush. Kerja sambil dengar Asha Radio WD. Terus. Maaf receh. Terima kasih. Bingung komen apa. Acel udah nonton The Medium belum? Sebenarnya kemarin itu aku pengen nonton The Medium kan guys, tapi gak jadi. Aku jadinya nonton Escape Room. Maaf receh, kenapa? Jangan Cel, aku nyesel nonton. Emang kenapa tau? Seremnya tuh kayak jump scare atau kayak emang serem hantu atau thriller, aku gak tahu sih. Baru pulang soju lumayan dapat 3 sendal. Astagfirullah. Bagus di medium. Oh kanibal,
Serem banget. Jumpscare gak tapi bikin pusing. Katanya ini ya, dia tuh kayak pakai kamera gitu gak sih? Iya nih. Aku tuh biasanya di PM kan kayak suka rekomendis. Aku suka ngerekomendasiin lagu gitu kan. Tapi aku pengen coba ngerekomendasiin movie gitu ke kalian. Kalian tahu ini gak sih? Tahu pasti ya. Suicide Squad. Ya, itu aku lagi suka. Aku lagi suka Joker. DC. Kak Indra sama Katin juga ini. Asal sering bacain hasil PM gak? Suka banget. Suka banget banget deh. Bentar ya guys, lagi di pom bensin. Aku matiin. Hey guys, I'm back. Hi. Ada suara apa enggak sih? Ini dulu. Aku gak bohong. Gak bohong ya. Aduh. Show hari ini jam berapa? Jam 18.30 kalau nggak salah. Hah? Bubar? Apa yang bubar? Iya, emang belum ada suaraku. Halo. Ya penjual bakso borang di TV. Kenapa orang jual bakso borang dengan bangganya menjual bakso borang ya? Kocak suaranya. Sumpah, emang gimana sih suaranya? Oh, udah benar. Oke. Okay. Kok gue enggak kedengeran apa-apa. Nah. Mungkin ada yang salah. Gak ada suaranya weh. Masa sih? Di setting. Setting mana sih setting? Gak ngerti deh. Suara aku jadi cepet gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Kalau saya coba-coba. Gue awal mulanya kenapa menjual bakso? Mona. Gimana sih? Gimana sih, guys? Coba. Aku mau share dulu. Kalian lihat ya. Tujuannya aku ngerti maksud kalian. Coba sekarang, udah balik belum nih ke suara awal? Gimana sih cara nge-set pitch dari awal aku mulai? Nah iya baru, mungkin karena karena aku pakai earphone mungkin ya. Prank, mana ada prank? Aku aja baru tahu setelah aku lihat showroom barusan. Itu gimana sih guys caranya gitu? Caranya biar ada suara kayak pitch-nya gitu. Kenapa mawar sih disebutnya? Kenapa semua orang yang jualan borax disebutnya mawar? Kenapa enggak fulan? Atau fulan enggak guys? Biasanya kalau di buku agama tuh ada tuh bilang si fulan. Aku pada enggak tahu sih. Fulan. Iya, nama samaran kan. Tapi tuh kalau di buku agama yang biasanya Fulan. Yang ingin umurnya dipanjangkan apa berat? Atau seneng jauh ya? Yang ingin rezekinya diluaskan. Yang ingin umurnya. Aku tanya Fulan Jamila. Hade. Aku lagi di jalan, ngusilin mau. Yang ingin rezekinya diluaskan apa sekolah yang tinggi? Yang ingin umurnya dipanjangkan apa merantau seneng jauh lah? Yang ingin rezekinya diluaskan? Yang ingin umurnya dipanjangkan. Cie, minggu ini produktif banget. Ya. Yeah. Bagus dong. Tapi kemana aku? Oke. Masih di jalan ya, Cel? Iya, masih di jalan. Aku abis ini mau ke tempat latihan dulu, baru ke teater. Lupa guys, udah jam segini. Aku mau nyicil makeup dulu ya. Nyicil makeup. Makeup dulu. Dibucin ya, makasih ya. Iya, rempong. Lebih suka cilok apa cilor? Tapi aku udah jarang nemu cilor tau, di dekat rumahku tuh kayak udah jarang gitu ada cilor.
saya makan yang banyak, minggu ini kan 3 show. Ya, tenang saja. Gak rata deh kalau makanya di mobil. Cireng suka kah? Suka, suka banget. Tapi aku udah jarang makan gorengan gitu, guys. Kecuali yang kayak udah lapar berat, udah gak ketolong, terus cuma ada gorengan, ya gak apa-apa. Iya, sumpah ini udah hari keempat aku tidak makan nasi. Minum air yang banyak ya. Baiklah. Aku ratain concealer dulu ya. Soalnya ini di mobil terus kayak goyang-goyang gitu. Concealer dulu. Oke, foundation nanti aja karena muka aku kok tiba-tiba kayak kering banget gitu deh. Aku suka genre film apa? Aku suka science fiction. Siapa suka science fiction? Fungsi concealer apa, Cel? Buat ngecover kayak tuntusan atau kulit kusam. Pokoknya tuh concealer itu lebih coverage daripada foundation. Kalau foundation tuh biasanya buat ngeratain warna kulit gitu loh. Gak pakai primer, Cel. Enggak, aku gak pakai primer. Karena aku udah pakai primer. Nah, kalau rebusin tante kentang dulu, kayak tante beli ayam yang bakar itu, yang ala-ala. Hah, gak bisa ditutup. Eh, kok gak ditutup, Cel? Kenapa? Bisa. Halo, One Direction. Oh, tidur. Gue coba ya, bayi kentang. Psychological thriller. Apa tuh? Contoh filmnya apa? Yang terkenal. Jangan lupa lah. Itu banyak rupanya banyunya tuh biar ini. Kayak nanti beli ayam itu yang langsung jadi ya. Ya. ASMR. Lebih tepatnya lagi sibuk ngubek-ngubek sih. Stranger Things, Divergent, Maze Runner, bagus. Iya, aku udah nonton semuanya. Kebetulan. As. Oh. Yang as yang kaca itu. Divergent aku udah pernah nonton belum ya? Lebih suka film action sih. Film action. Aku suka film action tapi kayak B aja. The Umbrella Academy nonton gak, Cel? Lupa, sumpah lupa. Tapi aku pernah nonton film yang ada umbrella-umbrellanya gitu tapi enggak tahu itu The Umbrella Academy atau bukan. Larva. Marsha and the Bear. Masa larva action gitu. Sekarang jam berapa? Oh, bentar lagi ya. Aku selesai.
kalau B aja namanya nggak suka dong. Ya, iya sih. Enggak, beda nggak suka sama biasa aja. Topet lo. Kemarin kan aku kayak ke ini kan guys. Apa sih aku lupa nama kayak toko mainan gitu. Terus ada Paw Patrol. Kan aku sama Kaif suka Paw Patrol. Terus kayak banyak banyak kayak miniatur gitu deh. Harus nonton sih, soundtracknya juga bagus. Oke. Okay. Aku lagi suka lagu-lagu ini. Suicide Game, Suicide Squad. Lagi suka lagu-lagunya yang You Don't Own Me, terus sama yang I'm Fucked Up, Black and Blue, sama Bohemian Rhapsody. Aku lagi suka. Say I can go with Don't tell me what to say. Nonton Wandi enggak? Enggak. Yang dulu pernah di bioskop itu kan aku masih kecil. Belum terlalu suka One Direction. Aku tim Harley Quinn. Tim siapa aja? Aku suka DC and Marvel. Nonton live nggak sih? Nonton deh kayaknya, tapi saya lupa. Aku tuh di Netflix ya udah banyak banget nonton film science fiction. Tapi sebenarnya nggak tahu ya. Padahal tuh ceritanya mirip-mirip. Tapi aku suka aja, sama kayak kayak film yang ini loh guys, yang kayak bertahan hidup gitu. Eternals aku udah nonton. Yang kayak Squid Game, Alice in Wonderland, terus Maze Runner, The Hunger Games, Pretty Little Liars aku nonton. A C A, ya yang kayak survival gitu. Apalagi yang temanya game gitu. Oh ya, Divergent. Eternals itu bukannya yang superhero ya guys? Karena aku Eternals yang Netflix. Kingsman. Nonton gak ya? Gravity aku nonton. Yang dia ke planet itu kan, terus temennya pada metong. Eternals yang Marvel kan? Iya, tapi ada juga Eternals yang di Netflix. Peaky Blinders itu apa ya? Gak pernah denger deh. Marvel kesukaan apa Cel? Aku paling suka Scarlet Witch, Wanda, Scarlet Witch, Survival Indonesia, Target. Oh iya, aku nonton Target sama satu lagi apa ya? Hangout. Film tadi Tika bagus banget. Bisa ngomong sci-fi, sci-fi nggak bisa? Sayangin satu film science fiction dong Cel. Nanti ya di PM. Film horor yang paling kamu suka apa, Cel? Annabelle, The Conjuring. Basic sih, tapi ya aku suka Annabelle. Baru nih ya. Nonton Munafik nggak, Cel? Nonton. Dan nonton. Aku dulu sering nonton film horor.
horor tapi udah enggak lagi sih belakangan ini. Kalau horor komedi juga enggak. Oh, kayak ini. Apa sih namanya, guys? American Horror Story bukan sih? Aduh, aku benci horor. Kamu harus nonton Interstellar. Interstellar. Sering denger deh. Saw 1 sampai 7 nonton Cel. Aku nonton Saw 3. Dan itu sadis banget. Aku enggak suka film thriller. Aku lebih takut sama orang daripada sama hantu. Sama ini. Apa ya, guys? Kayak film hiu gitu. Palung Mariana, tentang Palung Mariana deh pokoknya. Kayak ada monster di dalam Palung Mariana. Black Widow udah nonton sih belum? Kan kemarin udah ada kan sebenarnya di Disney Plus. Tapi aku belum sempat nonton. Pengabdi Setan. Ya aku nonton Pengabdi Setan tuh merindingnya kayak sampai ke ini, ke lambung tau gak sih? Suka kebawa mimpi nggak habis nonton horror? Enggak sih. Yaudah guys, sebentar lagi aku mau nyampe nih, belum pakai sepatu. Ania, kita bacain live ranking. Oke, yang pertama WD Kak Jaki, yang pertama Kak Jaki namaste, kedua ada Nama Rasang, yang ketiga ada Kak Adit, keempat ada Kak Kudit, kelima ada Kak Ridik, keenam ada Kak Lazaru, ketujuh ada Kak Ari, kelapan ada Kak Satya, kesembilan ada Kak Ali Fahmi, kesepuluh ada Kak Winsah, kesebelas ada Kak Febri, kedua belas ada Kak Raffi Galagher, dan yang ketiga belas ada Kak Ilham. Makasih banyak ya guys. Bye Acel, take care ya, makasih. See you nanti Bucin dan RKJ. Bye bye guys. Sampai, bye.